Belum berhasil. Defensive rebounds. Nia melempar bola jauh. Oh! Tercipta kembali oleh Egy. 10-16. Berbeda 6 poin saja saat ini. Defensive rebound Nur Laila langsung berlari ke depan. Melempar bola ke temannya, langsung saja merangsek ke depan. Lakukan drive tim dari Jawa Barat. Basket, 17. Husna terjatuh tadi. Husna adalah captain dari Jawa Barat. Substitutions. Baik pemirsa, Husna. Husna Aulia Latifah dari tim Jawa Barat melakukan free throw. Masih gagal yang first free throw-nya. Second free throw. Brasil. Satu poin bertambah untuk Jawa Barat menjadi 17. Pergantian pemain. Nia dari Jawa Tengah langsung berlari ke depan membawa bola. Kemanakah Nia akan melempar bola? Baik, dioper langsung ke temannya tadi. Nomor 8. Ada Nabila tadi. Bola berhasil direbut oleh tim Jawa Barat. Eda melempar kepada nomor 2 dari Jawa Barat, Tirsa. Nikita. Volley by jersey nomor 12, Jawa Tengah. Second personal foul, head substitution. Egy mendapatkan second personal foul. Jawa Barat saat ini 17 dan Jawa Tengah 10, pemirsa. Baik. Nice. Nomor 12 dari Jawa Barat berhasil kembali mencetak poin. Nur Indah Qurani tadi. Menjadi 19 saat ini Jawa Barat dan Jawa Tengah 10. Beda 9 poin jarak di antara keduanya. Baik, tim dari Jawa Tengah kembali melakukan serangan dari Adania tadi. Melempar langsung kepada temannya. Nomor 10 Nikita. Nikita mencoba melakukan drive namun ada kesalahan di sana. Dan dihentikan oleh wasit. Wasit memberikan bola kepada tim Jawa Tengah. Theo. Nabila langsung melakukan drive, lempar kepada Nikita. Oh, Nikita mencoba melempar kepada Nia, namun bola terlempar keluar lapangan. Nia kembali mencoba mencetak poin. Belum berhasil. Detik-detik terakhir di first quarter saat ini, pemirsa. Waktu hanya tersisa beberapa detik saja. Untuk skor sementara masih dipegang oleh Jawa Barat 19 dan Jawa Tengah 10. 18 second. Waktu yang tersisa di first quarter. Kesempatan terakhir untuk menambah poin. Baik, Jawa Barat menguasai bola. Tirsa. Oh, sesaat lagi. Oh, last second sudah berakhir. Demikian first quarter untuk pertandingan bola basket putri antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saat ini masih Jawa Barat unggul.
Jawa Tengah 10 dan Jawa Barat 19. Kita akan kembali menyaksikan second quarter. Back to the game, pemirsa, masih dengan saya Eva Jalasveva menemani Anda dalam menyaksikan pertandingan basket putri antara Jawa Barat dan Jawa Tengah langsung dari Sport Center Mimika. Back to the game, second quarter. First quarter tadi masih unggul Jawa Barat di 19 dan 10 untuk Jawa Tengah. Baik, saat ini Jawa Tengah sedang melakukan drive di nomor 11. Ada Diah tadi. Defensive rebounds. Bola langsung diambil alih oleh tim dari Jawa Barat. Ada Tirsa. Tirsa melempar bola ke Dara. Namira. Namira terjatuh, pemirsa. Defensive rebounds. Tim Jawa Tengah mencoba melakukan serangan. Ada Diah Lestari. Dia melakukan... Oh, belum berhasil tadi percobaan 3 point dari Nabila. Defensive rebounds. Tirsa. Dara berhasil. Dara mencetak 2 poin untuk Jawa Barat. 21. Saat ini skor untuk Jawa Barat. 21 poin dan 10 poin untuk Jawa Tengah, berjarak 11 poin. Cukup lebar. Okay, back to the game, defensive rebounds. Terlepas saja bola yang dilempar tadi, namun berhasil ditangkap kembali oleh tim dari Jawa Barat. Belum berhasil percobaan pencetakan 3 point tadi. Defensive rebounds, ada Sofiana membawa bola. Sofiana Widya Stuti. Baik, masih memberikan bola kepada tim dari Jawa Tengah. Sofiana saat ini membawa bola, mencoba melakukan shot. 3 point, cuman belum berhasil ya barusan. Defensive rebounds. Tim Jawa Barat langsung saja berlari ke depan untuk melakukan serangan dan penetrasi. Langsung saja mencoba mencetak 3 point. Masih belum berhasil. Defensive rebounds, ada Nabila tadi membawa bola. Nabila melempar kepada Sofiana dan melempar kepada Edia. Edia belum berhasil mencetak 3 point. Defensive rebounds. Tim Jawa Barat langsung saja melakukan serangan balik kembali. Mencoba melakukan penetrasi. Belum berhasil juga tembakan yang dilakukan oleh Tirsa. Defensive rebounds. Langsung lari ke depan, Theo. Oh, belum berhasil, Theo. Defensive rebounds. Ada Namira melempar ke temannya nomor 2, Tirsa. Oh, tidak ada temannya di sana. Nikita Verliana tadi mencoba melempar, mengoper bola, namun ternyata tidak ada temannya yang berjaga. Ada pergantian pemain dari tim Jawa Barat. Masih memberikan bola kepada tim Jawa Tengah, Nabila. Memberikan bola kepada Sofiana. Sofiana langsung membawa bola ke depan. Berlari dia. Lakukan drive dan melempar kepada temannya, namun belum berhasil juga tadi untuk mencetak 3 point. Defensive rebounds, Nur Laila. Tim Jawa Barat melakukan... Oh, 3 point berhasil.
dicetak oleh Nikita dari tim Jawa Barat sehingga menambah poin untuk Jawa Barat 24 dan Jateng masih 10. Defensive rebounds. Ada kesalahan di sana. Second quarter dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh tim Jawa Barat sehingga mampu kembali unggul dalam penambahan poin. Dua empat Jawa Barat dan Jawa Tengah 10. Masuk. Sofiana berhasil menambah 2 poin untuk Jawa Tengah menjadi 12. Masih bisa offensive rebound tadi. Oh! Masuk kembali. Husna berhasil tadi menambahkan poin untuk tim Jawa Barat. Saat ini menjadi 26. Jawa Tengah 12. Nabila Andini, pemirsa. Pergantian pemain. Tim Jawa Barat melakukan penetrasi dan drive. Langsung melempar ke luar lagi. Ada Nurlela. Belum berhasil Nurlela. Under 6 minutes di second quarter saat ini. Jawa Barat masih unggul di 26 dan Jawa Tengah 12. Baik, masih memberikan bola kepada Sofiana. Sofiana memberikan kepada Nia. Nia langsung beralih ke depan. Dia belum berhasil tadi. Ada Nurlela langsung melempar kepada Nikita. Nurlela kembali, langsung menembak. Belum berhasil. Nurlela Azara, pemirsa. Volley by jersey number 4, Jawa Tengah, second personal foul. Free throw oleh Nurlela Azara. Belum berhasil. Second free throw. Berhasil menambah 1 poin untuk Jawa Barat menjadi 27. Baik, saat ini langsung saja Nia dari tim Jawa Tengah tadi langsung mengambil bola. Tim Jawa Barat berusaha kembali melakukan serangan untuk menambah poin. Akankah bertambah? Belum berhasil tadi. Langsung diambil alih kembali oleh tim Jawa Barat. Nurlela langsung memberikan bola kepada Nur Husna tadi. Belum berhasil percobaan untuk 2 poin. Ada Diah Lestari, captain dari Jawa Tengah. Wasim memberikan bola kepada tim Jawa Barat. Nikita. Belum berhasil Nikita. Eda Juliana, pemirsa. Free throw. Belum berhasil Nikita. Second free throw.
berhasil. One point kembali tercipta untuk Jawa Barat menjadi 28 dan Jawa Tengah 12. Eda memberikan kepada Sofiana, langsung berlari ke depan Sofiana. Danisa terlepas tadi bola dari Danisa. Keluar lapangan saja. Baik, langsung saja bola dikuasai kembali oleh tim dari Jawa Barat. Husna belum berhasil percobaan 3 point tadi. Defensive rebounds. Kembali Jawa Tengah mencoba melakukan serangan balik. Langsung saja Nia tadi berlari ke depan. Ngoper bola. Under basket. Oh, 2 points. Egy Miftahul Janah berhasil mencetak 2 point untuk Jawa Tengah. Kita saksikan kembali dalam tayangan gerak lambat bagaimana Egy berhasil under the basket tadi. Free throw. Egy. Maksud saya Eda Juliana. Nomor 12 dari Jawa Tengah, Nur Indah. Dari Jawa Barat barusan belum berhasil menciptakan poin. Nur Indah Qurani, pemirsa. Time out Jawa Tengah. Time out untuk Jawa Tengah. Di second quarter saat ini under 4 minute. Jawa Barat masih memimpin pertandingan. Kita akan saksikan bersama-sama bagaimana kelanjutan pertandingan bola basket putri antara Jawa Tengah dan Jawa Barat di second quarter. Sudah selesai. It's time back to the game. Kedua tim sudah bersiap-siap kembali dan sudah berada di area lapangan basket. Nia. Nia kembali dari tim Jawa Tengah mengoper bola kepada Sofiana. Sofiana langsung menuju ke depan tadi, namun melempar bola keluar ke nomor 9 Danisa. Ada Danisa langsung berlari ke depan dan under the basket yang baik sekali dilakukan, menambah 2 point untuk Jawa Tengah. Defensive rebounds. Nikita. Dara. Dara belum berhasil juga tadi. Defensive rebounds. Nia melempar bola ke depan tadi jauh. Oh, ada perebutan bola tadi. Saat ini pemirsa. 5 second violation. Eda Juliana terjatuh tadi, namun sempat mempertahankan bola. Pergantian pemain.
untuk Jawa Barat. Bola diberikan wasit kepada tim Jawa Barat saat ini. Ada Nur Laila. Nur Laila Guntara. Dan Dennis tadi. Nur Laila langsung saja dengan lincahnya dia ke depan. Maju. Oh. Terlepas bola dari tangan Nur Laila. Free throw akan dilakukan oleh Nur Laila dari tim Jawa Barat. Berhasil menambah poin untuk Jawa Barat menjadi 29 dan Jawa Tengah masih 16 di second quarter yang tersisa under 3 minute lagi and shot clock 14 second. Baik, langsung saja. Tadi belum berhasil second free throw. Defensive rebounds. Tim Jawa Tengah langsung menyerang. Terjatuh. Sofiana Widyastuti tadi terjatuh. Kita saksikan kembali dalam tayangan gerak lambat. Terjatuh tadi pemirsa, kita lihat. Baik. Nia. Dia langsung ke dalam dia. Drive. Belum berhasil dia. Offensive rebounds. Reverse layup miss. Danisa belum berhasil juga. Defensive rebounds. Nur Laila tadi melempar kepada temannya ke atas. Nice pass. Masuk. Cancel score. Clarita Antonio Senjaya. Falling by jersey number 29 saat ini untuk Jawa Barat dan 16 untuk Jawa Tengah. Under 2 minute di second quarter. Jawa Tengah team foul. 1.37 second. Tersisa. Free throw. Brazil, 1 point kembali tercipta untuk Jawa Barat menjadi 30 oleh Kraita Antonio Senjaya. Second free throw. Brazil, 31 saat ini Jawa Barat. Oh, 32 maksud saya. Jawa Barat saat ini 31 pemirsa. Jawa Tengah 16. Ada Sofiana. Danisa. Terlepas saja Danisa. Langsung dicuri bolanya oleh tim dari Jawa Barat. Langsung saja tim Jawa Barat melakukan serangan. Ada Clarita di sana. Lempar kepada Nur Laila. Oh, Nur Laila berhasil. Defensive rebounds. Jawa Tengah langsung saja ke depan tadi. Melakukan serangan dan drive. Nomor 12, lempar bola kepada nomor 9, Danisa. Ada Nia. Sofiana. Belum berhasil, Sofiana. Defensive rebounds. Tersisa beberapa second saja ini. Waktu di second quarter saat ini. Berlomba antara shot clock dan shot game. Dan game clock, maksud saya. Baik, tim Jawa Tengah. Nia. Nikita. Falling by jersey. Number 12. Jawa Tengah offensive foul. Third personal foul. And Lausia. Jawa Barat kembali menguasai bola, melempar kepada Dennis. Ada Clarita. Oh, Nur Laila. 2 point tercipta di detik-detik terakhir oleh Nur Laila. Guntara. Jawa Barat.
buzzer sudah berbunyi pemirsa, menandakan bahwa second quarter sudah berakhir. Saat ini Jawa Barat masih memimpin di 33 dan Dennis belum berhasil defensive rebounds. Nia melempar bola jauh. Oh! Tercipta kembali oleh Egy. 10-16. Berbeda 6 poin saja saat ini. Defensive rebound Nur Laila langsung berlari ke depan. Melempar bola ke temannya, langsung saja merangsek ke depan. Lakukan drive tim dari Jawa Barat. Basket, 17. Husna terjatuh tadi. Husna adalah captain dari Jawa Barat. Substitutions. Baik pemirsa, Husna. Husna Aulia Latifah dari tim Jawa Barat melakukan free throw. Masih gagal yang first free throw-nya. Second free throw. Brazil. Satu poin bertambah untuk Jawa Barat menjadi 17. Pergantian pemain. Nia dari Jawa Tengah langsung berlari ke depan membawa bola. Kemanakah Nia akan melempar bola? Baik, dioper langsung ke temannya tadi. Nomor 8. Ada Nabila tadi. Bola berhasil direbut oleh tim Jawa Barat. Eda. Eda melempar kepada nomor 2 dari Jawa Barat, Tirsa. Nikita. Volley by jersey nomor 12, Jawa Tengah. Second personal foul, head substitution. Egy mendapatkan second personal foul. Jawa Barat saat ini 17 dan Jawa Tengah 10, pemirsa. Baik. Nice. Nomor 12 dari Jawa Barat berhasil kembali mencetak poin. Nur Indah Qurani tadi. Menjadi 19 saat ini Jawa Barat dan Jawa Tengah 10. Beda 9 poin. Jarak di antara keduanya. Baik, tim dari Jawa Tengah kembali melakukan serangan dari Adania tadi. Melempar langsung kepada temannya. Nomor 10 Nikita. Nikita mencoba melakukan drive namun ada kesalahan di sana. Dan dihentikan oleh wasit. Wasit memberikan bola kepada tim Jawa Tengah. Theo. Nabila langsung melakukan drive, lempar kepada Nikita. Oh, Nikita mencoba melempar kepada Nia, namun bola terlempar keluar lapangan. Nia kembali mencoba mencetak poin. Belum berhasil. Detik-detik terakhir di first quarter saat ini pemirsa. Waktu hanya tersisa beberapa detik saja. Untuk skor sementara masih dipegang oleh Jawa Barat 19 dan Jawa Tengah 10. 18 second. Waktu yang tersisa di first quarter. Kesempatan terakhir untuk menambah poin. Baik, Jawa Barat menguasai bola. Tirsa. Oh, sesaat lagi. Oh, last
second sudah berakhir. Demikian first quarter untuk pertandingan bola basket putri antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saat ini masih Jawa Barat unggul, Jawa Tengah 10 dan Jawa Barat 19. Kita akan kembali menyaksikan second quarter setelah short break berikut, pemirsa. Pertandingan baik, bola diberikan kepada tim dari Jawa Barat, kepada Cynthia. Baik. Tim Jawa Barat tadi langsung saja melakukan penetrasi. Oh, belum berhasil. Percobaan 3 poin tadi. Offensive rebounds. Belum berhasil juga. 3 poin yang coba diciptakan oleh tim Jawa Barat. Jawa Barat saat ini masih memimpin dengan 33 poin dan Jawa Tengah 16 di third quarter. Defensive rebounds. Theo. Ada Nabila tadi. Tia Nia dilempar kepada Eda. Kembali ke Nia namun bola langsung direbut oleh tim dari Jawa Barat. Namira menambah 2 poin untuk Jawa Barat menjadi 35. Makin memperlebar jarak antara keduanya, pemirsa. Tadi Namira langsung saja merangsek masuk dan menambahkan bola menjadikan Jawa Barat menambah poin 35 dan Jawa Tengah 16 saat ini. Permulaannya baik untuk Jawa Barat. Nabila dari tim Jawa Tengah membawa bola, dia langsung melakukan penetrasi. Baik, nomor 10 Nikita. Eda Juliana. Eda. 2 poin untuk Jawa Tengah dipersembahkan oleh Eda. Jawa Tengah menjadi 18 saat ini dan Jawa Barat 35. Oh. Emparan yang melambung tinggi sehingga tidak terjangkau dan bola keluar lapangan saja. Ada Nia dan juga Nabila dari tim Jawa Tengah. Nia langsung membawa bola ke depan. Lempar kepada Nabila. Terlempar saja bola. Terlepas tadi namun mencoba direnggut oleh kedua tim. Ada Nabila tadi. Nia langsung saja nomor 10 dari tim Jawa Tengah. Nikita Shalom Sugondo berhasil menambah 2 poin. Sepertinya Jawa Tengah memberikan kekuatannya. Kembali 2 poin tercipta oleh Nabila Andini dari tim Jawa Tengah menjadi 22 untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat 35. Tim dari Jawa Barat mencoba melakukan serangan balik. Belum berhasil tadi 3 poin yang dicoba diciptakan oleh tim dari Jawa Barat. Husna Aulia Latif, pemirsa. Ada pergantian pemain. Nia membawa bola dari tim Jawa Tengah. Kemanakah Nia akan melempar? Langsung Nia melempar kepada Theo. Theo melakukan penetrasi ke depan. Dilempar kepada nomor 10 tadi ini kita. Kepada Nabila. Oh, Nabila. Nabila berhasil menambah poin kembali untuk Jawa Tengah. Menjadi 25. Tembakan 3 angka tadi diciptakan oleh Nabila. Baik, ada Nia di sana. Lempar kepada Nikita. Nomor 13 mencoba mencetak poin namun belum berhasil. Eda Juliana tadi. Cintiana membawa bola. Dioper kepada Nurlela, langsung ke depan. Ada Clarita. Clarita belum berhasil menembakkan 2 point. Defensive rebounds. Nia. Jawa Tengah mencoba melakukan drive. Belum berhasil.
Theo Christy. Terpaut 10 poin antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Tengah 25, Jawa Barat 35 di third quarter saat ini. Time out, Jawa Barat. Sepertinya tim dari Jawa Tengah mengerahkan kembali kekuatannya untuk menambah pundi-pundi poin sehingga mereka berhasil menambah dan mempersempit jarak antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perbedaannya hanya 10 poin saja. Kita masih nantikan. Time out buzzer sudah berakhir. Time to back to the game. Buzzer kembali dinyalakan. Tentunya agar kedua tim kembali ke lapangan untuk bertanding. Iya. Tim Jawa Barat sudah memasuki lapangan kembali. Disusul oleh tim dari Jawa Tengah. Free throw. Theo Christy belum berhasil. Second free throw. Belum berhasil juga. Langsung saja tim dari Jawa Barat rebut bola dan menguasai. Ada Nur Lela di sana. Diberikan kepada Denise. Denise tadi langsung dioperkan kepada Nur Indah Qurani. Nur Indah berhasil menambah poin kembali untuk Jawa Barat menjadi 37. Jawa Tengah masih 25. Perebutan bola diambil alih oleh tim dari Jawa Tengah. Nia membawa bola, dilemparkan kepada Eda tadi, kembali ke Nia. Nia langsung mencoba melakukan serangan. Oh, maksud yang tidak tersampaikan tadi, bola langsung direbut oleh tim Jawa Barat. Tim Jawa Barat langsung mencoba mencetak poin, belum berhasil. Ada Juliana, pemirsa. Pergantian pemain. Nia digantikan oleh Sofiana. Wasit memberikan bola kepada tim dari Jawa Barat. Langsung saja tim dari Jawa Barat melakukan serangan. Lepas tadi bolanya. Langsung diambil oleh Nabila tadi. Berikan kepada Theo. Theo langsung lari ke depan. Mau oper bola kepada temannya di atas tadi. Langsung ditembakkan. Berhasil. 2 poin tercipta untuk Jawa Tengah kembali. 27 saat ini Jawa Tengah. Dan Jawa Barat 37. Berbeda 10 poin. Under 5 minute di third quarter saat ini. Ya, tim dari Jawa Barat mencoba melakukan penetrasi, namun bola langsung berhasil diambil alih oleh Jawa Tengah. Nabila tadi, sayang sekali langsung diambil alih kembali oleh tim dari Jawa Barat. Dennis. Dennis membawa bola. Dioper kepada Nur Laila.
Tirsa. Tirsa menjawab kegagalan yang diberikan oleh temannya tadi untuk melempar 2 point. Berhasil Tirsa menambah angka untuk Jawa Barat menjadi 39 saat ini. Jawa Tengah 27. Under 5 minute di third quarter. Free throw oleh Tirsa Cecilia. Ini masih sedang mengkonfirmasi terlebih dahulu. Tirsa Cecilia. Ada protes dari tim Jawa Tengah, pemirsa. Bisa kita lihat di layar Anda masing-masing. Kita masih nunggu. Dilanjutkan kembali pertandingan. Skor saat ini 39-27. Keunggulan sementara untuk Provinsi Jawa Barat. Cecilia masih menunggu. Maksud saya Tirsa Cecilia masih menunggu untuk melakukan free throw. Falling by jersey number 10. Watch ya, tribal for Jawa Barat. Masuk. One point tercipta untuk Jawa Barat menjadi 40 saat ini. Langsung Nia, ada Nia di sana langsung merebut bola dari tim Jawa Tengah. Sofiana. Nikita. Dia. 2 point oleh dia. Jawa Tengah berhasil menambah angka jadi 29 dan Jawa Barat 40 masih. Defensive rebound oleh Jawa Barat langsung saja melakukan penetrasi. Akankah berhasil mencetak kembali poin? Keluar saja bola yang dilempar Tirsa tadi. Baik, bola kembali dikuasai oleh Jawa Tengah. Ada Danisa melempar kepada Sofiana. Sofiana kepada dia Lestari. Dia mencoba menembak 3 point namun belum berhasil dia. Kurang tepat sasaran tadi. Bola memantul saja di atas ring. Defensive rebounds. Jawa Barat bersama melakukan penetrasi. Clarita. Defensive rebounds. Dia membawa bola ke depan langsung saja melakukan serangan kepada tim Jawa Barat. Dia langsung merangsek ke dalam dia. Belum berhasil tadi. Ada dia Lestari, captain dari tim Jawa Tengah. Under 3 minutes di third quarter. Kita lihat lagi dalam tayangan gerak lambat. Oh, sedikit lagi. Masih belum berhasil.
Free throw. Brazil. 30 poin untuk Jawa Tengah. Terpaut 10 angka dengan Jawa Barat. Second free throw oleh Dia Lestari. Masuk. 31 untuk Jawa Tengah dan 40 untuk Jawa Barat. Baik, bola diberikan oleh wasit kepada tim Jawa Barat. Langsung saja Jawa Barat berlari ke depan. Itu ada Nur Laila Guntara. Nur Indah Qurani kembali kepada Nur Laila Guntara. Ada Clarita di sana. Clarita belum berhasil. Defensive rebounds. Nomor 15 dari tim Jawa Tengah ada Gabriela Roberta tadi membawa bola langsung diberikan kepada Dia Lestari, berhasil mencetak 2 point untuk Jawa Tengah menjadi 33 dan Jawa Barat 40. Defensive rebounds. Lepas bolanya pemirsa dari Clarita Antonio Senjaya tadi. Masih dikuasai oleh tim Jawa Barat. Langsung dia melakukan drive. Belum berhasil. 2 point yang dicoba diciptakan kembali untuk Jawa Barat tadi. Gabriela Roberta tadi. Nur Indah Qurani melakukan free throw. Berhasil. 41 poin saat ini untuk Jawa Barat bertambah. Second free throw. Memantul bolanya. Langsung direbut oleh tim Jawa Tengah. Dia Lestari berlari langsung ke depan. Oh, dihalangi oleh Clarita tadi. Langsung direbut bolanya oleh tim Jawa Barat. Ada Nur Laila Guntara. Membawa bola. Mencoba dilempar kepada Clarita namun berhasil direbut oleh tim Jawa Tengah. Gabriela lempar kepada Sofiana. Nia. Danisa. Berhasil. Danisa Indra. Jawa Tengah. And 1 minute. Berhasil mencetak 2 poin untuk Jawa Tengah. 35 saat ini. Jawa Barat 41, defensive rebounds. Tirsa. Nur Laila 2 point tercipta untuk Jawa Barat. 43. Under 1 minute, waktu yang tersisa di third quarter. Falling by jersey number 0. Nur Laila Guntara. Jawa Barat. Azara. Substitution Jawa Tengah. Baik, wasit memberikan bola kepada tim dari Jawa Tengah. Langsung saja berlari Sofiana ke depan. Membawa bola dia. Lakukan drive. Diberikan bola kepada nomor 10 tadi Nikita. Diberikan kepada Nia. Dia Lestari. Terlepas tadi bola langsung dicuri oleh tim dari Jawa Barat. Ada Clarita. Clarita. 2 point oleh Clarita untuk Jawa Barat. Menjadi 45. 10 seconds. Berbeda 10 poin. Detik-detik terakhir pemirsa, akankah Jawa Tengah mencetak? Berhasil Jawa Tengah mencetak di detik-detik terakhir 2 poin. Oleh Nabila tadi. Buzzer sudah menyala. Tanda dari third quarter telah berakhir pemirsa. Jawa Barat masih memimpin pertandingan dengan 45. Dan Jawa Tengah 37 di ke third quarter saat ini. Kita akan saksikan kembali tayangan
kelanjutan pertandingan di fourth quarter sesaat lagi setelah short break, pemirsa. 45-37 keunggulan sementara untuk Provinsi Jawa Barat. Kita akan lanjutkan satu quarter terakhir pertandingan tim putri Provinsi Jawa Tengah versus Provinsi Jawa Barat. Selamat siang kepada para penonton yang baru saja hadir dalam venue pertandingan cabang olahraga bola basket 5-on-5. Pada hari ini sedang berlangsung pertandingan pertama untuk hari ini, tim putri Provinsi Jawa Tengah versus Jawa Barat. Pertandingan kedua setelah ini akan hadir pertandingan tim putra antara Provinsi Bali versus Sulawesi Utara. Dan game terakhir, tuan rumah Bali mencoba mencetak poin namun belum berhasil. Tadi kita saksikan baik, masih kita saksikan. Oh, masuk. Nabila Andini, 2 point dipersembahkan untuk Jawa Tengah. Defensive rebounds Nurlela Azara kepada Husna. Husna belum berhasil. ...45 untuk Jawa Barat dan 39 untuk Jawa Tengah. Baik, wasit telah memberikan bola kepada tim dari Jawa Tengah. Saat ini Nabila membawa bola. Berlari dia ke atas, melempar ke temannya Sofiana. Sofiana mencoba langsung melempar bola ke dalam keranjang namun belum berhasil memantul saja bolanya tadi. Baik, sepertinya ada sedikit cedera dari tim Jawa Tengah. Dia Lestari, captain dari tim Jawa Tengah, sepertinya merasa sedikit kesakitan di lengan kirinya. Baik, free throw oleh Sofiana Widiastuti dari Jawa Tengah. Brazil, 1 point ditambahkan untuk Jawa Tengah menjadi 40. Mempersempit jarak poin antara Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi 5 poin saja saat ini. Brazil kembali, 41 saat ini tim Jawa Tengah. Perlahan tapi pasti mereka ingin menyusul ketertinggalan untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ada kesalahan pemirsa. Iya, mesti memberikan bola kepada tim dari Jawa Barat. Langsung saja tim Jawa Barat lakukan penetrasi. Ada Nurlela Azara. Masuk. Husna berhasil mencetak 2 poin untuk Jawa Barat. 47 saat ini dan Jawa Tengah masih 41. Akankah Jawa Tengah bertambah poin ini nanti? Kita saksikan pemirsa. Dia. Oh, dia. 2 poin dari dia. 43 Jawa Tengah. Defensive rebounds. Ada Nurlela Azara tadi langsung saja. Sintiana mencoba melakukan drive. Namun belum berhasil. Defensive foul, jersey number 4, Jawa Tengah. Third personal foul. Ada defensive foul tadi. Bola diberikan kembali kepada tim dari Jawa Barat. Kembali mereka mencoba menembak bola berhasil. Nurinda Qurani berhasil mencetak 2 poin untuk Jawa Barat menjadi 49 saat ini. Kita saksikan kembali dalam tayangan gerak lambat bagaimana tadi Husna memberikan bola kepada Qurani.
langsung ditembakkan dan berhasil mencetak 2 point. Free throw. Belum berhasil. Masih Qurani kepada Nur Laila Guntara atau Azara. Dikuasai oleh Sofiana dari tim Jawa Tengah, langsung berlari ke depan. Sofiana langsung melempar kepada Nabila. Nabila langsung lari ke depan dia. Langsung melemparkan bola kepada dia. Dia langsung mencoba shoot bola. Masuk dia. 2 point dari dia tercipta untuk Jawa Tengah. Perbedaan 4 poin saja. Makin mempersempit jarak nih antara poin-poinan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Defensive rebound saat ini. Tim Jawa Barat mencoba melakukan serangan balik. Ada Zara. Husna. Belum berhasil Husna. Defensive rebounds. Nabila tadi langsung berlari mengambil bola dari tim Jawa Tengah. Mengoper kepada Nia. Belum berhasil. Sofiana mencoba mencetak 3 point namun belum berhasil tadi. Nabila Andini pemirsa. Wasit memberikan bola kepada tim dari Jawa Barat. Ada. Nurlela Azara. Langsung mereka melakukan penetrasi. Drive. Bagus sekali. 2 point kembali tercipta oleh tim dari Jawa Barat menjadi 51. Defensive rebounds ada Nia. Lempar bola kepada Nabila. Nabila langsung membawa bola ke tengah dan dilempar kepada dia. Belum berhasil dia. Offensive rebounds. Oh, belum berhasil juga Theo Christy. Untuk menciptakan 3 point tadi. Jawa Barat masih memimpin di 51 dan Jawa Tengah 45 di fourth quarter. Ini adalah quarter terakhir penentuan siapakah yang akan memenangkan. Apakah tim dari Jawa Tengah atau tim dari Jawa Barat. Free throw untuk tim Jawa Barat. Masuk. Nur Indah Qurani. 52 poin untuk Jawa Barat. Second free throw. Baik, bola memantul tadi langsung diambil alih oleh tim dari Jawa Tengah. Ada Nia membawa bola. Nia melempar kepada Nabila. Nabila langsung berlari dia ke atas. Lemparnya kepada Theo. Oh, terlepas dari tangan Theo langsung diambil. Jersey number 11, Jawa Tengah foul trouble. Time out. Time out untuk Jawa Tengah, pemirsa. Kita akan saksikan kelanjutan dari fourth quarter sesaat lagi. Saya kita lihat Jawa Barat masih memimpin di fourth quarter saat ini. Namun Jawa Tengah perlahan tapi pasti mulai menambah pundi-pundi poinnya. Mari kita saksikan bersama kelanjutannya untuk mengetahui siapakah pemenang dari pertandingan bola basket putri antara tim Jawa Tengah versus tim Jawa Barat. Sesaat lagi. Kesalahannya selalu dari
buzzer sudah menyala, artinya time out sudah berakhir. Tentunya diharapkan kedua tim langsung saja kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Sudah bersiap-siap tim dari Jawa Barat untuk melakukan free throw. Itu ada Nurinda Qurani di sana. Belum berhasil free throw yang dilakukan Nurinda Qurani. Second free throw. Masuk. Satu poin untuk Jawa Barat ditambahkan oleh Nurinda Qurani menjadi 55. Jawa Tengah 45. Langsung saja bola diambil alih oleh tim dari Jawa Barat. Ada Nia tadi. Melempar kepada Theo. Kepada Gabriela Roberta. Kepada Nia lagi. Ada Nabila. Nabila berusaha melempar kepada Gabriel namun berhasil langsung direbut oleh tim dari Jawa Barat. Ada Nurlela Azara langsung merujuk ke depan. Nurlela Azara kembali mencoba memasukkan bola dan 2 point tercipta oleh Nurlela Azara. Jawa Barat memimpin 57 dan Jawa Tengah 45 di fourth quarter saat ini under 5 minute pemirsa waktu yang tersisa. Baik, tim dari Jawa Tengah berusaha melakukan penetrasi. Dilempar langsung percobaan 3 point yang belum berhasil. Defensive rebounds. Nurlela Azara. Langsung dicuri bola tadi oleh nomor 7 dari Jawa Tengah, yaitu ada Theo Christy. Berhasil menambahkan 2 point. Menjadi 45 untuk Jawa Tengah. Kita saksikan dalam tayangan gerak lambat bagaimana tadi Theo Christy mencetak 2 poin untuk Jawa Tengah. Menjadi 47. Free throw. Berhasil. 48 saat ini poin untuk Jawa Tengah. Kembali defensive rebounds. Ada Nurlela Azara di sana membawa bola diberikan kepada Dennis. Kembali tersaksikan bagaimana Jawa Barat mencoba mencetak dan kembali tercipta oleh Nurlela Azara. 2 point. 59 saat ini Jawa Barat memimpin. Defensive rebounds, Sofiana membawa bola. Belum berhasil Sofiana mencetak 3 point. Offensive rebounds, kembali Sofiana. Nia, berhasil Nia. 51 Jawa Tengah. Under 3 minute waktu yang tersisa di fourth quarter. Nurlela Azara membawa bola tim Jawa Tengah. Terjatuh Nia Titin Sulistiarini. Time out. Jersey number 12, Jawa Barat for trouble.
Time out Jawa Barat. Back to the game. Nia diberikan kepada Sofiana dari tim Jawa Tengah. Sofiana langsung saja lari ke depan, lempar bola ke tamannya tadi, langsung ke Nia kembali. Oh, sayang sekali. Percobaan 3 point yang belum berhasil tadi oleh Dia Lestari, kapten dari tim Jawa Tengah. Baik, bola dikuasai oleh tim Jawa Barat saat ini, nomor 13 yaitu Namira. Ramadan tadi langsung ke depan, tapi terjatuh Namira. Wasit memberikan bola kepada tim Jawa Barat. Under 3 menit waktu yang tersisa. Belum berhasil tadi Namira mencetak poin. Defensive rebounds. Oh, terlalu jauh tadi operan yang diberikan oleh Sofiana sehingga keluar saja bolanya ke lapangan. Langsung dicuri tadi, nice steal. Nia langsung saja mencuri bola tadi, luar biasa sekali. Kita saksikan. Ayo bola keluar lapangan, pemirsa. Pergantian pemain di tim Jawa Barat. Tim Jawa Barat membawa bola saat ini, langsung saja melakukan drive. Belum berhasil, defensive rebounds oleh Sofiana. Wasit memberikan bola kepada Sofiana. Sofiana melempar kepada Dia, kembali kepada Sofiana, langsung saja Sofiana melaju ke depan, melempar kepada Nia. Dia belum berhasil dia, namun langsung diambil lagi oleh Dia. Oh, Theo Christiel terlepas bolanya. Under 2 menit waktu yang tersisa di third quarter. ...53 untuk Jawa Tengah dan 59 untuk Jawa Barat. Time untuk Jawa Tengah, kita saksikan segera kelanjutan dari pertandingan yang hanya tinggal beberapa menit saja untuk mengetahui siapa pemenang antara Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kita saksikan segera, pemirsa. Thank you.
back to the game. Under 2 minute, waktu yang tersisa. Baik, Jawa Barat menguasai bola dan Nur Laila Azara di sana langsung berlari ke depan. 3 point. Jawa Barat. 62 untuk Jawa Barat dan 53 untuk Jawa Tengah. 1 minute left di fourth quarter. Ada Nia tadi membawa bola langsung diberikan kepada dia. Sofiana. Theo berhasil defensive rebounds. Langsung saja Jawa Barat melakukan serangan balik. Nur Laila Azara. 3 point tercipta oleh Kralita. Back to back 3 point. Sisa beberapa detik lagi pemirsa. Defensive rebounds pada Nur Laila Azara. Buzzer sudah menyala, tanda pertandingan sudah berakhir di fourth quarter antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. 55-53 yang berhasil dimenangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Pertandingan saat ini dimenangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Kita sudah saksikan tadi bagaimana tim Jawa Tengah berusaha mencoba menyusul namun belum berhasil juga. Sehingga pada detik terakhir Jawa Barat berhasil unggul di pertandingan bola basket putri antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saat ini mereka sedang melakukan selebrasi. Kita saksikan di layar kaca masing-masing.